Baik, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi jumpa lagi dalam tutorial saya yang seterusnya, iaitu macam mana saya buat looping background. Okey, looping background ni biasanya kita contohlah kita buat satu scene yang panjang contohnya. Lepas tu kita nak ada background effect contohnya yang ada spinning triangle ke apa ke. Jadi takkan kita nak buat benda tu berulang kali, kita nak buat repeated that. So kita just buat loop dia. Macam mana kita nak buat loop tu? Okay, so sekarang ni saya ada satu composition yang sepanjang 8 minit ni, 8 minit . Okay, composition ni selama panjang 8 minit. So so 8 minit punya composition ni. So saya, ini company saya punya. Okay, so macam mana saya nak buat dia looping? Okay, ini adalah yang saya dah siapkan lah. So saya buatkan dia jadi 8 saat. So ini 8 saat ni, 8 saat punya animation ni. So saya akan masukkan ke dalam main komposisi. Okay, dia macam mana? Ini tadi saya dah buatkan dia rotation. So saya buat satu semua rotation ni. Okay, jadi rotation ni semua saya dah buat satu-satu. So kalau kita nak tambah lagi pun boleh, tapi tak apalah, saya dah buatkan tadi. Alright, so apa saya buat bila saya dah? Okey, bila tu mula saya render. Okey, mula saya renderkan dia. Saya renderkan ni menjadi file lah. Kenapa saya tak buat terus? Boleh je, tapi saya better saya renderkan dulu. Okey, so saya renderkan dia. So saya renderkan dia ke dalam Adobe Media Encoder ni. So bila dah render tu, nanti mana dia? Okay, so kita render kita render, kemudian kita akan masuk terus ke dalam After Effect. Right, so saya dah siap render tadi. Okay, kemudian saya dah siap render tadi, so saya dah insert ke dalam sini dalam saya punya main composition. Okay, ini adalah file tadi. So file yang saya dah render tadi, mana file saya letak tadi? Ini dia. Okay, ini saya dah render tadi. Okay, so yang ni adalah file yang saya dah siap render. Okay, so dia adalah selama 8 saat saja. Selama 8 saat saja. Okay, so dia akan keep spinning dan rotation. Okay, alright, so macam mana saya nak buat? Saya dah import ke dalam saya punya project file ni. So saya insert ke bahagian background. Okay, so nampak tak? Dia punya 8 second ni panjang ni saja. So macam mana kalau kita playkan dia? Okey, kalau kita playkan dia. Okey, kalau kita play, kita tengok dia akan sampai situ, kemudian dia hilang. Okey, dia hilang. Takkan kita nak buat kita nak copy dia banyak-banyak kali, kita paste dia macam ni, kita nak bagi dia apa tu? Bagi dia berulang kan. So macam last kali untuk sampai ke ujung sini, berapa panjang dia punya apa tu part layer yang kita nak buat. So tak perlu. So macam mana cara kita nak buat looping tu adalah, first kali okey, kita klik kanan, okey, kita pergi times, enable time remapping. Okey, kita pilih enable time remapping, ataupun kita boleh gunakan control alternate T. okey, kalau guna Windows lah. Okey, okay, control alternate T. So dia akan ada dua keyframe kat situ. Right, so dia ada dua keyframe kat sini. Alright, kalau kita tengok, dia ada dua keyframe sini. So dia ada time remap kat sini. So apa lagi kita buat? Kita tekan alternate dan kita klik dekat stopwatch ni. Alright, bila klik dekat stopwatch ni, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar kat sini. Dan so dia akan keluar satu box untuk kita tulis skrip. Okay, kita tak perlu tulis skrip, kita tak perlu susah nak tulis skrip. Okay, kita hanya pergi ke sini, ke expression language menu ni yang tanda anda panah ni, dan kita pergi ke bahagian property, dan kita pergi loop out. Okay, type circle 6 keyframe. Okay, kita klik saja situ. Okay, tengok apa jadi bila saya dah buat begitu. Saya enter saja. Okay, dia dah siap. Macam mana kita nak buat? Kita just panjangkan dia sini sampai ujung sini. Okey, sampai ujung ni. Okey, so tengok apa jadi. Dia akan, saya punya background dah siap. Automatically dia dah loop balik.
So tadi dia hilang kan bila habis kat keyframe tu. Dia nampak dia berulang. So ini adalah cara paling mudah untuk kita buat. So kita tak perlu nak buat banyak kali, kita nak buat repeated animation tu banyak kali dalam kita punya komposisi. Jadi kita just buat dia loop saja. Kita buat dia beberapa second, so kita biarkan dia looping. Okay, so itu saja saya punya tutorial pada hari ini. Saya nak share macam mana cara buat looping background dengan menggunakan Adobe After Effects. So, okay. So, terima kasih dan jumpa lagi pada next tutorial. Saya Syarikat HMD. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.